Hai hai, assalamualaikum. Selamat datang ke live kita. Hai Muhammad Sanizan, Zulkifli, hai hai yang baru join. Roy Firuz, selamat datang ke live kita. Hai hai, apa khabar semua? Bersama saya dan Faisal, founder kepadatan komputer, kepakaran kami membantu anda memiliki, membaiki, menyelenggara dan menaik taraf komputer anda. Hai hai, apa khabar semua? Apa khabar semua? Macam mana korang punya lockdown? Okey ke tidak? Yang baru join, jangan lupa like, love dan share dulu. Like, love dan share dulu supaya kawan-kawan lain juga dapat manfaat. Okey? Supaya kawan-kawan lain juga dapat join live kita ni, dapat tengok. Okey? Dapat tengok laptop yang kita nak sharekan kepada anda semua. Alright? Minta anda tolong sharekan. Like, love dan share macam biasa. Hai, hai, hai. Bersama saya Adnan Faisal, founder kepada komputer. Hari ini kita nak saja santai-santai, kita nak review laptop. Okey, kita nak review laptop Dell, brand Dell yang anda boleh tengok kat depan ni. Okey, laptop Dell ni sesuai untuk orang yang work from home, business online dan juga apa lagi? Juga student, okey. Yang nak buat kerja-kerja online, laptop ni dah, orang kata dah paling okey lah sebenarnya, okey. Laptop ni adalah laptop Dell Inspiron 153505. Alright. Nanti kita akan sharekan kepada anda. Okey. Kita akan sharekan kepada anda apakah itu dia punya, apakah dia punya spek-spek dia, alright. Kita akan sharekan kepada anda apakah spek-spek dia, okey. Kita akan sharekan kepada anda apakah spek Dell Inspiron ni, Dell Inspiron 15. Okey, yang baru join, jangan lupa like, love dan share macam biasa. Like, love dan share, kita main sharing supaya kawan-kawan anda juga dapat manfaat. Okey, supaya kawan-kawan anda juga yang tengah mencari komputer, yang tak tahu komputer apa yang sesuai untuk dia, kan? Sebab laptop terlalu banyak sangat dalam pasaran. So kalau kita tak tahu, okey, tak tahu apa spek yang sesuai untuk kita, okey, apa yang sesuai untuk kegunaan dan bajet kita, itu yang kita tekankan dekat Adnan Komputer, adalah kita nak bantu mereka berdasarkan kegunaan dan bajet dia. Itu yang paling penting. Maksudnya apa? Dia tahu, okey, contohnya lah macam ni. Kenapa kita sangat pentingkan kegunaan dan bajet ni? Supaya anda tak dapat laptop yang apa ni, yang yang maksudnya tak boleh nak selesaikan masalah anda, tak boleh nak mudahkan kerja anda. Faham tak? Okey, kita tak nak laptop tu tak boleh nak selesaikan ataupun tak boleh nak mudahkan kerja anda. Sebab apa kita beli laptop ni? Tak lain tak bukan kita nak kerja kita mudah. Okey, contoh kita nak onlinekan bisnes kita ataupun kita nak ada online meeting. Okey, ataupun kita nak buat kerja-kerja online apa-apa saja. Okey. So, laptop ni mestilah yang kita beli tu adalah yang boleh selesaikan kerja kita atau yang boleh mudahkan kerja kita. Betul tak? So, sebelum tu, sebab tu kita sangat-sangat pentingkan, korang kena bagi tahu tim kita nak kegunaan apa, guna untuk apa, and then berapakah bajet anda allocate. Bukan maksudnya bajet ni adalah anda tak ada, anda semua tak ada duit. Bukan maksudnya bila kita tanya bajet tu anda tak cukup duit ataupun tak ada banyak duit. Bukan maksudnya macam tu. Okay, bila kita minta bajet tu maksudnya kita tak tahu berapa bajet anda allocatekan untuk beli laptop ni. Okey, supaya kita boleh bagi sesuai dengan kegunaan anda tu. And then kalau contohnya lah, okey, kegunaan anda ni terlampau tinggi, terlampau orang kata apa? Dia punya kegunaan ni mungkin untuk editing, untuk software engineering macam AutoCAD. Hai Umi, ku sama datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share, okey. So, untuk buat software-software engineering ke, untuk AutoCAD ke, sebab tu kita tak tahu apa kegunaan anda. Okey, dan bajet juga. Kalau anda nak guna untuk editing AutoCAD tapi bajet anda rendah, apa suggestion kita? Okey, mungkin kita akan suruh anda beli second hand. Betul, macam itulah cara kita selesaikan masalah anda. Okey, tim kita akan bantu anda lah. Sebab tu bila anda WhatsApp tim kita ataupun anda tanya tim kita apakah yang sesuai, tim kita akan tanya anda kegunaan dan bajet tu apa. So, anda kena dapat laptop yang betul-betul, yang betul-betul sesuai untuk anda lah, untuk kerja anda, okey. Yang baru join, jangan lupa like, love dan share. Jom kita unboxing. Okey, kita unboxing laptop Dell. Sambil-sambil tengah-tengah hari ni, sambil-sambil lah orang kata, okey.
yang nak dapatkan promo lockdown, tolong kalau nak dapat promo lockdown lah, kalau tak nak tak apa, okey, join kita punya group Telegram tu. Okey, ada kita bagi link dekat situ, join group Telegram untuk dapatkan promo lockdown. Kita pinkan dulu dekat situlah, senang. Okey, kita pinkan dekat situ. Kalau siapa yang nak promo lockdown, okey, siapa yang nak promo lockdown, kita suggest dia. Okey, siapa yang nak promo lockdown tu, kita ada, kita bekalkan kepada anda link ni supaya anda boleh join, kita tag link ni supaya anda boleh boleh join dan dapatkan promo lockdown kita, eh. Alright, kita dah pinkan dekat situ supaya mudah untuk anda join. Hai yang baru join, Azlina binti Tajuddin. Jangan lupa like, love dan share macam biasalah live kita pada pagi ni. Alamak, lighting ni macam tak okey lah sini. Depan sikit lah, kita depan sikit. Okay, kita depankan sikit biar lighting macam macam ni okey. Alright, so okay, so Allahu Akbar. Okay, jom. Okay, laptop yang saya nak unboxingkan untuk anda ni adalah, hai yang baru join, jangan lupa like, love dan share Kenshin Batau Sai. Hai Kenshin Batau Sai, selamat datang ke live kita. Oh, susah juga nak sebut nama tu. Okay, susah juga nak sebut nama tu. Okay, jom kita unboxing laptop ni. Macam saya cakap dalam caption tu, yang sesuai untuk orang yang nak work from home, student yang nak online, student-student yang nak belajar kelas secara online dan juga yang nak buat bisnes online, ini sesuai untuk anda, okey. Ini adalah Inspiron, Dell Inspiron 153505. Okey. Okey, ni color dia silver, eh. Dia ada dua color, black dan juga silver. Okey, tapi black ni lebih mengancam lah. Okey, black ni lebih mengancam. Alright. So ni adalah, okey, ni dia Dell Inspiron 153505. Ini memang ramai yang ambil. Hai yang baru join, jangan lupa like, love dan share. Memang ramai ambil brand Dell ni. Saya rasa sebab apa, mindset orang Malaysia, dia memang trust brand Dell dan HP lah. Okey, selalu customer kita mesti cari dua brand ni lah. Tapi pada kita sama je semua, okey. Semua pernah masuk untuk repair. Sebab kita buat repair juga, so kita tahu. Hai Waklan, selamat datang ke live kita. So kita buat repair juga, so kita tahu mana brand yang selalu masuk repair. Semua pernah masuk repair, Apple pun pernah masuk. Dia sebenarnya atas kegunaan kita juga. Cuma adalah certain-certain problem tu yang common untuk certain-certain brand lah. Okay, dia ada dia orang punya kelemahan dia lah. Biasalah, bukan semua perfect, okay? Bukan semua perfect. So susah lah kerana nak cari produk yang perfect, tak ada. Okay, dia ada pros and cons dia. Ada yang murah tapi mungkin akan ada sedikit problem. Ada yang mahal, okay, dan lebih tahan. Biasalah, benda tu common. Dia depends kepada bajet anda ataupun kegunaan dan bajet anda. So kita tanya anda, okay, bajet anda berapa, kegunaan anda apa. So nanti kita selalu tanya benda ni supaya anda tak tersalah beli komputer lah. Okay, jom kita tengok kenapa saya suggest ni laptop ni. Basically laptop ni dia punya spek dia adalah spek yang paling rendah, tapi untuk zaman sekarang ni spek yang paling rendah pun dah memadai, dah laju, eh. Terserah saya cakap, spek yang rendah pun laju, no problem. Okay, nanti saya akan tunjukkan bila dia on, eh. Okay, so apa yang kita akan dapat adalah charger. Okay, dan siapa yang follow channel Telegram kita tu akan dapat something special lah. Okay, macam biasalah yang dapat promo lockdown ni, anda akan dapat paling kurang 5 free gift. Tapi kalau bernasib baik ada model yang best, anda akan dapat 6 free gift. Okay, so tu yang bestnya lockdown punya promo ni. Kalau anda tak grab, anda akan rugi. Sebab kita akan bagi time lockdown, sebabnya okay, ramai tak boleh nak keluar. So kita bagi anda, anda grab peluang ni, okay. Sebab kalau anda bernasib baik, anda akan dapat laptop yang ada 6 free gift, eh. Tak pernah lagi ada komputer bagi 6 free gift tau. Okay,
tak pernah lagi Adnan komputer, okay, bagi 6 free gift. Right? So sebab tu kita nak bagi, nak bantu anda betul-betul, dan sebab kita committed gila-gila nak bantu 2,500 orang tahun ni. Okay, memiliki, membaiki, menyelenggara dan menaik taraf komputer mereka. Siapa yang nak menaik taraf komputer? Okay, mengikut kegunaan dan bajet mereka. Itu adalah kita punya misi tahun ni. Dan memang kita betul committed gila-gila nak bantu anda. Okay, kita nak bantu anda mengikut kegunaan dan bajet anda. Tak kisahlah anda nak beli laptop baru ataupun anda nak upgrade, nak repair. Kita akan bantu anda, insyaAllah. Tim kita akan sentiasa bantu mengikut bajet dan kegunaan anda. Mana yang kita boleh bantu, okay? So, laptop ini, okay, laptop ni adalah laptop Inspiron 3505, 15 inci. Okay, jom kita tengok dulu. Belah, yang ni adalah belah kanan laptop. Ada satu SD card punya slot. Okay, satu SD card dan juga satu USB port. Okay, sebab kita buat live ni? Supaya anda tak perlu datang kedai. Okay, anda terus log saja dekat tim kita. Dan tim kita akan bantu anda, alright? So, ni adalah sebelah kanan, sebelah kiri laptop. Okay, ada HDMI port. HDMI port ni untuk anda connectkan dengan anda punya screen ataupun monitor ke TV ke. Ada kabel HDMI ni, anda cocok je dekat sini. Ni LAN kabel untuk anda dapatkan internet yang stable. Okay, menggunakan LAN kabel lah. Alright, kat sini ada dua USB port dan satu audio jack untuk earphone dan juga lain-lain lah. Alright, dan okay, dia punya airflow akan keluar di bahagian belakang ni. Alright, anda boleh tengok di bahagian belakang ni airflow dia keluar. Okay, so dia punya screen, okay, ada webcam. Screen dia 15 inci HD, HD, 15 inci HD, bukan full HD. Okay, keyboard dia, untuk keyboard 15 inci anda akan dapat anda akan dapat extra numpad. Okay, extra numpad ni adalah untuk orang yang sesuai yang buat banyak main numbering lah. Okay, key in numbers ke, okay, sebab tu tak pernah reach ke atas ni. Numbers ni kan jauh. So sebab tu laptop 15 inci sesuai untuk orang yang selalu buat numbering. Hai yang baru join, jangan lupa like, love dan share macam biasa supaya lain juga dapat manfaat dan join kita punya live review ni, alright? So, at least sedikit sebanyak anda belajar something daripada live kita ni dan tak mudah ditipu di luar sana, okay? Sebab kebanyakannya mereka yang ditipu, mereka tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu, sebab tu kita mudah ditipu. Okay, so sharekan kepada kawan-kawan anda. Mana tahu live kita yang basic ni, yang simple-simple je kita share, tapi ramai yang kat luar sana tak tahu. Okay, ramai yang kat luar sana walaupun basic tapi dia tak tahu. So, bila anda sharekan, mereka juga dapat manfaat. Betul ke betul? Kalau betul, komen betul dekat bawah. Okay, saya lupa tanyalah. Kalau kita punya live ni okay, audio dia, tolong komen clear dekat bawah tu. Tolong komen clear. Sebab nanti kan saya bebel-bebel rupanya anda tak dengar saya. Okay? So, sebab tu kita minta anda share, like, love dan share supaya yang lain juga dapat manfaat. Okay, supaya yang lain juga dapat manfaat. Yang lain juga dapat join live ni, dapat belajar sedikit sebanyak tentang komputer. Sebab apa? Kalau tak, nanti anda akan mudah ditipu. Dan banyak dah customer-customer kita yang datang, okay, dia ceritakan, dia mengadu dekat kita masalah dia, dia pernah pergi kedai sekian. Okay, dan kadang-kadang bukannya dia ditipu, kadang-kadang mungkin dia tak tahu, okay, dan mungkin dia tak faham apa yang kedai komputer lain terangkan dekat dia. So, sebab tu pentingnya anda belajar dan belajar lagi, okay? So, kita nak ajar anda macam nak dapatkan komputer yang sesuai untuk anda. Tak kisahlah anda akan beli dengan kita ataupun tidak, dia sekadar sharing sahaja, okay? So, yang numpad ni sesuai untuk orang yang numbering supaya dia tak perlu reach numbers ke atas ni, kan payah. Kalau banyak main numbering, sesuai untuk beli numpad ni. So, tak perlulah dia nak pakai external keyboard ke apa ke, okay? Dan mudah dia nak buat kerja, okay? Kira-kira accountant ke apa-apalah yang pakai numbering ni, alright? Okay, so screen dia HD. Okay, yang baru join, jangan lupa like, love dan share macam biasa, alright? So numpad dia besar, numpad pula, sorry, touchpad dia besar. Memang precision touchpad lah, okay? Besar. Dan juga apa yang bestnya untuk Dell ni adalah dia ada features Dell Mobile Connect. Maksudnya apa? Anda boleh connect phone anda dengan laptop ni, so anda boleh access anda punya notification. Anda boleh transfer file, transfer photos, transfer videos daripada laptop ni ke phone anda, ataupun daripada phone anda ke laptop ni.
Itulah yang specialnya, okay? Itulah yang specialnya laptop Dell ni. Dia ada Dell Mobile Connect yang tak ada pada brand-brand lain lagi. Okay, dia nak mudahkan kerja anda supaya anda boleh connectkan apa-apa phone, iPhone, Android, okay, iOS ataupun Android, tak ada masalah. Okay, so okay ke okay brand ni? Okay, sangat-sangat okay. Okay, dan kita akan mulakan pula untuk apa? Okay, kita akan ceritakan tentang dia punya processor ataupun spek dia lah, specification dia. Okay, apakah spek dia? Okay, untuk laptop ni, okay, untuk laptop ni dia menggunakan Celeron. Okay, Celeron ni adalah brand Intel. Processor ni dia macam-macam. Ada brand AMD, ada brand Intel. Okay, dan ini adalah brand Intel. Intel ni adalah untuk Intel ni biasa yang common lah. Okay, yang common orang-orang tua dulu, orang-orang ibu bapa kita dulu, zaman-zaman dulu Intel memang tengah naik lah. Tapi sekarang ni ada competitor yang okey, yang okey juga semacam AMD sekarang ni. Okey, itu adalah dia punya rival lah. AMD ni Ryzen, Athlon, Ryzen 3, Ryzen 5. Okey. So in Celeron, dia menggunakan Athlon. Sorry, dia menggunakan Athlon AMD. Athlon AMD ni sama macam Celeron Intel. Okey. Anda boleh tengok dekat sini, dekat stiker dia ni, dia akan tulis Athlon AMD, okay? Dia akan tulis Athlon AMD. So, ni adalah Athlon ni sama dengan Intel Celeron. Athlon AMD, Athlon sama dengan Intel Celeron. Dia punya, kira dia punya power dia lah, okay? Performance dia sama dengan Intel Celeron. Hai yang baru join, jangan lupa like, love dan share. Tag kawan-kawan anda yang mencari komputer. Okay, yang sedang mencari komputer, join live kita ni. At least dia boleh tahu, okay, macam mana nak dapat laptop. Macam mana nak... Bising pula laptop ni, ya. Haa, kita boleh senyapkan dia. Itu bestnya. Okay, kalau mulut manusia kita tak boleh senyapkan. Tapi kalau laptop kita boleh senyapkan. Kita boleh control dia, okay. So, untuk yang tag kawan-kawan anda ataupun like, love dan share supaya okay, mereka boleh join. Kalau bukan maknanya mereka akan beli yang kita pun, tapi tak kisah. Yang penting mereka dapat knowledge, sedikit knowledge tentang macam nak pilih laptop yang betul. Okay, macam mana spek-spek dia kita nak tengok yang sesuai dengan kegunaan, dengan bajet kita. Okay, so ni saya terangkan. Okay, untuk yang ini dia menggunakan Athlon AMD, okay? Athlon AMD. Kita sharekan sekejap dulu. Kita sharekan dulu kepada anda dia punya apa ni, spek dia. Kita sharekan kepada anda spek dia supaya lebih mudah lah anda nak tengok, kan? Okay? Supaya lebih mudah anda nak tengok apakah dia punya spek. Okay? So, yang baru join, hi, selamat datang ke live kita. Selamat datang ke live kita. Hai. Itu dia spek yang kita letak dekat situ. Okay. So, dia menggunakan Athlon AMD. Okay, silver. Okay. Dan prosesor ni makin tinggi laptop tu, makin lajulah laptop tu. Tapi ada syarat-syarat dia. Okay. Ada syarat-syarat dia juga. Kalau prosesor dia tinggi, tapi dia menggunakan hard disk. Okay, dia menggunakan hard disk. Ada kekurangan dia juga. Okay, sebab tu anda kena join live kita ni. Sebab tu anda beruntung sangat-sangat. Kita sharekan kepada anda ni. Okay. Okay, so kita dah settle yang CPU. CPU ni macam otak dia lah. Okay. Lagi tinggi, lagi laju, lagi performance lagi bagus. Alright. So, Athlon ni adalah yang paling rendah dalam AMD lah. Tapi, dia sesuai untuk student-student yang tak ada buat multitasking, yang buat basic usage saja. Hai yang baru join, siapa nama tu? Isma. Okay, Isma, selamat datang ke live kita. Jangan lupa like, love dan share. Okay, so apa yang bestnya, laptop ni adalah sesuai dengan student. Sebab apa saya cakap dia sesuai dengan student yang work from home, yang buat basic, buat basic untuk Microsoft. Okay, dia sangat sesuai walaupun CPU dia rendah. Disebabkan laptop ni dia dah didatangkan dengan solid state drive. Okay, solid state drive ni apa? Okay,
So sebelum tu saya tangguh dulu pasal SSD ataupun solid state drive tu, saya nak terangkan juga okay, RAM dia ataupun memory. Apakah tugas RAM dan memory? Kalau yang CPU ni dia proses data. Okay, CPU ni otak. Otak ni dia proses data. Maksudnya dia hubungkan semua hardware-hardware yang ada dalam komputer ni, dia hubungkan. Okay, dia proses dalam satu tempat, iaitu processor ataupun otak dia lah. CPU, processor sama. Okay, then apa lagi part yang anda perlu tengok adalah RAM dia. RAM ni apa? Memory. Okay, RAM ni apa? Memory. Memory untuk apa? Simpan data apa? Okay, komputer ni main-main dengan data-data lah. Okay, data. Dia memory ni adalah untuk simpan data-data sementara yang keluar daripada software ataupun Windows anda. Software maksudnya sementara ni macam mana? Bila anda on laptop, okay, baru dia akan keluar. Bila anda shutdown, benda tu akan hilang. Contohnya bila anda guna buka software banyak-banyak, kan? Sebab tu bila anda buka banyak-banyak, lepas tu sampai masa anda punya laptop ataupun desktop anda lag. Sebab apa dia lag? Sebab dia dah tak ada tempat lagi, tak ada ruang lagi untuk disimpan data-data software yang anda buka banyak-banyak tu. Sebab apa RAM anda tu rendah. Sebab tu kalau multitasking ada lag, ada slow, apa suggestion kita adalah upgrade RAM anda. Okay, untuk bagi lebih luas lagi anda punya ruang untuk lebih bagi ruang yang lebih luas lagi untuk software anda simpan data. Faham tak apa yang saya terangkan ni? Cuba anda komen kat bawah. Kalau tak, saya macam shock sendiri pula. Okay, so sebab tu bila kalau anda faham, komen dekat bawah faham. Okay, sebab tu RAM ni sangat penting juga. Okay, untuk anda yang nak buat multitasking, untuk anda buka banyak-banyak software dalam satu masa, okay, RAM ni adalah sangat penting juga sebenarnya. Okay, bila anda nak buat, yelah, kita akan buka banyak-banyak software, banyak-banyak kerja dalam satu masa kita nak buat, betul? So RAM perlukan yang tinggi. Jadi untuk laptop ni memerlukan 4GB RAM. 4GB RAM ni adalah minimum, minimum saja. Okay, untuk Windows 10 minimum 4GB RAM. Ini adalah sekarang ni tak ada 2GB dah, semua 4GB RAM. Okay, so kalau anda nak lebih okay, lebih best untuk masa depan, upgrade kepada 8GB. Okay, upgrade kepada 8GB. Dan laptop ni boleh masuk up to 32GB. Okay, up to 32GB. Saya rasa tak silap saya lah. Okay, up to 32GB. Banyak yang ni laptop-laptop dah boleh up to 32GB. Okay, so RAM dia 4GB minimum. Okay, tak ada masalah untuk student-student. Tapi kalau nak lebih okay, okay, untuk masa hadapan, boleh. Boleh juga untuk boleh juga untuk anda upgrade RAM anda. Okay, dan yang ketiga adalah storage. Okay, ini juga penting. Storage ni juga penting. Okay, storage ni juga penting. Sebab apa? Sebab storage ni lah yang akan membantu processor untuk lajukan komputer anda. Okay, dan kebanyakan laptop yang lama-lama yang problem, okay, laptop lama-lama yang problem adalah disebabkan dengan dia punya dia punya hard disk ataupun dia punya storage lah. Okay, storage dah problem, storage dah lama ataupun dia menggunakan hard disk. Memang hard disk ni slow. Okay, so sebab apa? Okay, banyak dah kita bantu yang ada laptop lama. Sebab tu kita tak suggest untuk anda beli laptop baru terus. Okay, kita tak suggest anda untuk beli laptop baru terus. Okay, just jangan beli laptop baru terus. Kalau ada laptop lama, upgrade terus. Okay, upgrade dulu laptop lama tu. Alright, boleh upgrade, boleh lajukan balik 10 kali ganda daripada biasa. Dah banyak yang kita bantu, alhamdulillah, kita bantu lajukan komputer mereka 10 kali ganda daripada biasa. Okay, sampai ada komputer lama tu, jangan dibuang dulu, jangan dibeli laptop baru dulu. Okay, relax dulu. Sebab anda sekarang ni adalah situation yang anda nak guna untuk basic usage saja. Kalau anda beli laptop baru, anda akan buat anda akan guna benda yang sama, iaitu anda akan buka Microsoft Office, buka Microsoft Edge, okay, ataupun Google Chrome, tengok YouTube, benda yang sama juga. Anda beli laptop baru tapi buat benda yang sama juga. So buat apa? Baik upgrade, lajukan 10 kali ganda daripada biasa. Macam mana? Dengan tukar storage dia daripada hard disk kepada solid state drive SSD. Dan sebab tu laptop yang baru sekarang macam ni, dia dah didatangkan dengan SSD, solid state drive, dan dia akan bantu processor untuk lajukan proses-proses dalam laptop ni. Sebab apa? Semua data-data yang kekal, okey, akan disimpan dalam storage. Tadi macam memory, disimpan data yang
sementara. Tapi kalau storage, dia akan simpan data yang yang inilah, yang data yang kekal. Macam Windows kita, data yang kekal. Software yang kita install tu, data yang kekal. File-file kita, gambar-gambar kita, itu adalah data-data yang kekal dalam tu. So, sebab tu storage akan bantu processor untuk lajukan lagi proses. Dia akan lajukan proses untuk on computer, untuk install apa-apa software, untuk transfer data juga dia akan lajukan. Okay, apa lagi? Untuk buka software pun dia akan lajukan. Alright? Buka game ke, apa-apa software dia akan lajukan. Okay? So, sebab tu, ni didatangkan dengan 256GB SSD. Sebab tu saya cakap, ini dah cukup. Sebab apa sekarang ni, walaupun prosesor dia rendah, tapi dia dah menggunakan SSD. Bila dia dah menggunakan SSD, dia dah bantu CPU tu untuk lebih perform lagi. So, tak ada masalah slow dah dekat situ. Alright? Tapi tak bolehlah comparekan dengan yang menggunakan prosesor yang tinggi dengan SSD. Mestilah dia lebih laju lagi daripada ni. Tapi ni dah memadai, orang kata. Okay? Untuk anda yang nak guna basic usage saja. Alright? So, kita tunjukkan kepada anda, okay, betapa okay ataupun lajunya laptop ni. Alright? Kita tunjukkan kepada anda macam mana kita buka software ataupun buka apa-apalah. Okay, kita tunjukkan kepada anda performance dia okay ke tidak. Okay, yang beruntung sangat join live ni sampai habis, kita akan dapati. Okay, kita akan try buka Microsoft Edge lah. Ini je yang kita ada install sekarang ni. Alright. Hi yang join, thank you sebab join live kita. Okay, kita akan tukar dulu dia punya ni. Oh, sorry. Alright, kita akan tukar dulu. Okay. So, eh. Okay, ni biasa dia baru on. Okay, kita try buka file tengok macam ni. Okay, buka file pun laju, tak ada masalah. Buka Microsoft Edge pun tak ada masalah. Alright. Okay, no problem, tak ada masalah. Apa lagi nak buka? Okay, kita tak ada banyak sangat software dalam ni. Tapi try buka Microsoft Office. Kita tengok performance dia okay ke tak okay. Untuk laptop yang harga dia adalah, saya tak beritahu lagi, harga dia adalah RM1,980. Okay, RM1,980. Okay, buka Microsoft Office pun laju, tak ada masalah. Apa lagi kita boleh try buka dekat sini adalah, alright, kita try buka Dell, yang saya cakap dia Dell Mobile eh. Okay, Dell Mobile. Kita try buka Dell Mobile. Okay, Dell Mobile, Dell Mobile Connect. Ini adalah software yang, inilah value dia, software untuk untuk laptop Dell ni. Dia ada bagi extra, ni adalah extra value daripada diorang lah. Anda boleh connectkan dengan anda punya phone eh. Okay, so mana boleh tengok performance dia. Okay, tak ada masalah. Sebab apa? Dia dah menggunakan SSD, solid state drive. Solid state drive ni akan lajukan walaupun laptop anda tu laptop lama eh. InsyaAllah dia akan lajukan daripada biasa. 10 kali ganda daripada biasa dia akan lajukan performance tu. Alright? Okay, yang ni dia loading lah. Biasalah sebab baru buka kan. Oh, okay. Yang ni dia menggunakan internet sebenarnya. Kita tak pasang internet lagi sekejap kan. Kita masuk internet dulu. Okay, sekejap ya. Okay, dia tengah loading pula. Kita terlampau tekan sana, tekan sini. Okay, kita masuk internet dulu. Okay, kita try masuk internet dulu. Alright, kita try buka Mobile Connect tadi. Okay, ini spek dia biasa-biasa je, tapi performance dia padu. Okay,
Sebab apa sekarang dia dah menggunakan SSD semuanya? Okay, kita try tengok. Wah, dia tengah install pula. Kita try buka benda yang dia tengah update lah ni maksudnya. Biar dulu. Okay, kita try buka antivirus dulu. Okay, okay, kita buka antivirus pun laju, tak ada masalah. Alright. So okay, untuk student, untuk yang nak apa ni, untuk yang nak untuk yang sekadar nak buat basic software, basic kerja-kerja basic, kerja-kerja office, tak ada masalah. Okay, so yang nak dapatkan promo lockdown, join group Telegram kita. Kita dah pinkan dalam group Telegram tu apakah promo kita. Alright, yang yang berminat terus je PM team kita, WhatsApp team kita. Okay, terus je, kita ada bagi link juga dekat dalam group Telegram tu, ataupun dekat kita punya FB pun ada button WhatsApp tu. Okay, anda boleh terus je contact team kita. Okay, so itu saya daripada saya sedikit sebanyak. Semoga bermanfaat. Semoga benda basic saya sharekan ni, okay, beri sedikit kefahaman kepada anda. Okay, itu saja daripada saya, Adnan Faisal. Bye. Assalamualaikum.